So ustaz-ustazah, jagalah air muka masing-masing. Tak perlu jaga air muka saya, jaga air muka masing-masing. Siapa terima surat, dia rasalah air muka dia macam mana. Sebab saya pernah terima surat, tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah. Saya pernah terima surat. Dia rasa demoralized. Dia rasa demoralized. So jangan kita sesekali terima surat tu. Kita rasa mula-mula ni tak ada apa benda, tak masalah. Terima sahaja tuan-tuan, ustaz-ustazah, kita akan rasa down sangat. Dan masa saya pernah buat OCS, kalau down di kita punya moral, untuk bilak balik kita punya moral untuk buat kerja, paling busuk 3 bulan. 3 bulan. Saya tak buat kajian, tapi saya duk perhati je lah. Just saya perhati saya je lah. Kalau spesifik kajian tak ada. 3 bulan. Itu pun mungkin dia tu kuat. Lama-lama dia kata, tak apalah tuan, benda ni bukan boleh bawa ke mana pun. Bukan nyebabkan tak naik gaji manja pun. Dia boleh terima kata-kata itu. So, ustaz-ustazah tolong isi benda-benda tu. Tolong sangat-sangat isi benda tu. Saya takut Perak akan terima. Berkata dengan pengisiannya, Pak Kaisan. Anggota dengan pegawai awam kita tak ada masalah, Pak, kita pakai nombor badan. Okay. Tapi yang boleh menyebabkan perkat, masalah sistem tolak. Perkat sistem tolak? Kalau untuk perkat nombor IC. Tak boleh. Kami dah buat dah. Tak boleh juga? Tak boleh. Nanti tuan nanti nak jumpa saya nanti. Saya akan call dengan unit Hermes nanti. Set note tu. Ustaz Nasir, Tak boleh? Tak boleh. Ya. Semua tak boleh ni? Ya. Akan saya bercelah. Kalau saya buat kaunseling dengan jabatan luar, saya KE, bawah ni saya KE yang budak pelajar universiti Kuala Kangsar. Dapat. Ada IC kita guna untuk orang awam. Tapi dekat kolom orang awam. Kalau perket, saya rasa perlu pilih dekat kolom orang awam. Dia ada 4 kategori. Pegawai kanan, anggota, pegawai awam dan juga orang awam. Betul? Kalau masyarakat. Kalau saya silap, betulkan saya. Kita klik dekat masyarakat. Kita boleh simpan. Tapi sekarang ni, dia dah update 250 aksara. Maknanya nak tak nak kena goreng dalam sistem tu, 250 aksara maknanya patah perkataan. Tak cukup 250, tak boleh nak simpan. Borehlah macam mana pun. Dan ni apa yang kita bincang dengan orang yang kita jumpa tu. Memang kami dah makit kan. Maklumat kita dah makit, tapi dia kata kamu tak ada kerja dekat kat bawah. Betul. Itu dia buat untuk bawah. Itu dia rohnya. Itu dia rohnya. Bila pergi bersyarat. Nampak sekarang yang dia cedek pandai. Kerja dia komplit 3 yang kita yang buat kat bawah. Itu dia. Tak apa, macam ni. Mana-mana ustaz-ustazah yang di bawah yang ada permasalahan dalam nak key-in tu, cari satu hari, cari satu masa, naik ke atas, kita akan betulkan ke atas. Bukan ke atas bagaimana, tak berjabat saya. Ada. Sebab ini sistem. Bila sistemnya ada, masanya okey. Ada masanya tak okey. Macam sekali 3 hari, Hermes tak okey. Hermes masih tak okey. Abang juga okey. Yes. Okey, yang ada masalah nanti apa ni, cari satu masa, cari satu hari pi datang ke IPK, kita akan cuba selesaikan. Kalau tidak tuan-tuan akan terkial-kial seorang-seorang kat jabat tu. Betul? Boleh eh? Okey. Okey, kita masuk tu saya tengok jam. Saya masuk ke program eh. Okey, sebagaimana kita berbalik kepada perkara pokok apa nama ni, kita pada hari ini untuk perjumpaan kita pada pagi ini lebih kepada pemakluman aktiviti program. Sebab kebanyakan ustaz-ustazah daerah pun tak pasti apakah program yang dibagi oleh Bukit Aman, apakah program yang dibagi kepada IPK, apakah program yang sepatutnya dibuat di daerah. Betul? Okey. Yang ini program ni yang sebagaimana ustaz-ustazah tengok, nampak eh? Ada bagi ke ni? Dah bagi kan? Okey, yang ini program yang saya pergi bengkel itu hari, inilah program yang sepatutnya ada di Bukit Aman. Banyak tak sebelah? Tak banyak lah.
ini sebelah ni yang Bukit Aman. Tak masuk yang kita punya. Isra' Mi'raj saya cakap tadi, apa nama lagi-lagi tu ada lagi tu. Itu hak kita punya. Tak masuk dengan baca doa lagi, tak masuk dengan urus jenazah lagi, kursus pengurusan jenazah lagi, taksim Quran lagi. Tak masuklah tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah eh, tak masuk lagi. So, yang itu masuklah celah-celah, dan kalau benda tu dah berkait dengan benda-benda ni, kita kaitkan benda tu. Boleh? Okey, kalau kita tengok tu My PS for You. Counseling. Itu counseling? Yes. Betul? Betul. Tapi kita duduk di mana? Kita duduk di gym. Betul? Ha, jangan saya sebut My PS for You, My PS bonding, akrab pementoran. Tak apa, tu counseling. Betul? Cuci otak kita dulu. Cuci otak kita dulu. Bersih otak kita dulu. Bersih dan cuci otak kita. Saya cakap awal tadi, kita duduk bawah satu bumbung, jeep. So, cubit paha kanan, paha kiri pun kena rasa lah. Cubit paha kiri, paha kanan kena rasa lah. Ini konselor punya. Ini program ni, tak payah. Biar dia. Tak payah ambil puak, tak payah lawa. Okey. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah, My PS for You tu betul lah counseling. Program dia melibatkan warga PDRM yang berkhidmat selama 5 tahun ke atas tempat kerja yang sama. Okey. Yang itu include tak include kita ustaz-ustazah? Include jugalah. Kita nak bersih dia bukan kat sini. Yang kaunselor saja bersih dia kat sini. Yang kita punya, bukan kita, ustaz-ustazah punya sini. Betul? Ha, pak sini yang penting ni. Pak sini tak apa-apa nak penting sangat, penting juga gila susah dia. So, that's why saya kata beriring, kayu basikal. Kayu basikal, ustaz-ustazah. Kayu basikal, ingat ya saya punya waktu perumpamaan saya, kayu basikal. Ingat je yang tu. Ingat je tu, nak ajar anak-anak nanti pun bagi tahu, kayu basikal. My PS for you. Ha, kayu basikal, itu je, ingat yang tu je. Kaunselor jalan, ustaz-ustazah pun jalan. Sebab yang ni, duduk lama-lama, dia punya kepala otak, dah tak apa nak betul. Duduk lama-lama sangat, tempat kerja sama. Bukan daerah sama, tempat kerja sama. Kalau duduk, contohlah, dia duduk pengawal pengiring. Pengawal pengiring je, daripada dalam skopel sampai koper. Jadi dia rasa fed up, dia rasa murid, dia rasa macam-macam. Jadi, kaunselor dia punya kerja ni, cuci-cuci sini, letak flat ke breeze ke klorok ke apa semua kat sini. Yang kita punya, yang ustaz-ustazah punya, ni kat sini. Terapkan ilmu agama supaya tak ada rasa peras, tak ada rasa itu, tak ada rasa ini. Redha. Redha lah. Rezeki ada mana-mana. Ini pun dah duduk situ pun dah rezeki dah. Kadang-kadang tak naik pangkat. Dah peras dah. Peras dan peras. Saya pun peras kalau tak naik pangkat. Tak rasa saya. Ustaz-ustazah pun kalau tak naik pangkat peras tak? Saya tanya ustaz-ustazah je. Peras kita manusia. Ustaz pun manusia, ustazah pun manusia. Sama je beza kita, saya pakai baju ni, ustazah pakai tu pakai pakai kopiah. Saya malah pakai kopiah juga. Pangkat ada duit kan? Ha? Naik pangkat ada duit. Ha, lumrah manusia. Lumrah manusia. Kena ada benda tu. Itu sebab saya bagi tahu kita kena betulkan dia kat sini. Kat sini kita kena betulkan dia orang. Takut dia orang terpesong kat sini je. Jangan. Sebab ada satu nak cerita betul. Boleh ke saya masuk luar sikit? Sikit je. Tak apa, tunggu pukul 12 nak habis lah. Kita sikit. Saya ngajak ustaz Azhar pula dah. Boleh tak? Kita share. Bukan kita share. Bukan nak ngajak. Kita share. Ha, ustaz Azhar lagi pandai, lagi alih pada saya. Saya nak share. Ada satu cerita. Dia ni terlalu rapat dengan agama. Pergi situ, pergi ini, pergi itu, pergi ini. Tetapi dia businessman. Pergi sana, zikir lah, apa semua-semua-semua tu. Tetapi bisnes dia meredum. Bisnes dia meredum. Minta sedekah, bagi. Nak apa? Semua bagi. Semayangnya cerita lah. Nah, setiap waktu masjid. Tetapi rendah. Makin teruk. Makin teruk. Sampai satu masa dia rasa frust. Dia kata, pasal apa ni?
makin dia dekat dengan Allah SWT.